saya akan menggantikan dengan hari kecil untuk 11 kemarin yang terdiri dari hari. Yang pertama dengan saat nomor BN 01 adalah AM nomor 04 teridentifikasi sebagai Eva Daniawan perempuan 30 tahun asal Kuningan berdasarkan DNA. Yang kedua jenazah nomor PM 02 cocok dengan data AM nomor 10 teridentifikasi sebagai Sandy Nadian laki-laki 18 tahun asal Ciamis berdasarkan DNA. Yang ketiga, jenazah nomor PM 03 cocok dengan data AM nomor 3 teridentifikasi sebagai Aisha Asna Umairah perempuan usia 18 tahun asal Bogor berdasarkan DNA. Yang keempat, jenazah nomor PM 04 cocok dengan data AM nomor 6 teridentifikasi sebagai Azfar Waldan Rabad laki-laki 14 tahun asal Depok berdasarkan DNA. Yang kelima, jenazah nomor PM 05 cocok dengan data M 09 teridentifikasi sebagai Irfan Arman laki-laki 55 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA. Yang keenam, jenazah nomor PM 06 cocok dengan data AM nomor 05 teridentifikasi sebagai Zihan Wibiasa laki-laki 25 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA. Yang ketujuh, jenazah nomor PM 07 cocok dengan data AM nomor 07 teridentifikasi sebagai Jasmin Mufidah Zulfa perempuan 10 tahun asal Kota Depok berdasarkan DNA. Yang kedelapan, jenazah nomor PM 08 cocok dengan data AM nomor 01 teridentifikasi sebagai Nina Tani perempuan 31 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan pemeriksaan gigi dan pemeriksaan. Yang kesembilan, jenazah nomor PM 09 cocok dengan data AM nomor 12 teridentifikasi sebagai Akim Romansa laki-laki 38 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA. Yang ke-10, jenazah nomor PM 10 cocok dengan data AM nomor 8 teridentifikasi sebagai Rizky Prasetya laki-laki 22 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA. Yang ke-11, jenazah nomor PM 11 cocok dengan data AM nomor 11 teridentifikasi sebagai Muhammad Nurusadi laki-laki 21 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA. Dengan demikian, DPDI Polri telah mengidentifikasi seluruh korban kecelakaan lalu lintas yang ada di kilometer 58.